Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'anil khair ibtiga'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Fima Yajibu Alal Nisa Fi Umuri Diniyah, sehinggalah perkataan dia, wahai kaum ibu. Wahai kaum ibu, berfikirlah sejenak pada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Yakni sesungguhnya apabila kamu melaksanakan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapamu, nescaya Allah menganugerahkan kamu anak-anak yang akan berlaku baik kepada kamu. Maka setiap seorang wanita yang berbuat baik kepada ibunya atau bapanya, nescaya dia akan mendapat empat kegembiraan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dijanjikan oleh Rasul. Siapa dia yang buat baik kepada kedua ibu bapa, maka Tuhan janjikan melalui lidah Nabi empat benda. Banyak lagi lah anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang buat baik kepada kedua ibu bapa. Di dunia ada, di akhirat pun ada juga. Akhirat lebih-lebih lagi lah. Kalau dunia ni pun Masya Allah dah, kalau di akhirat tentu lebih-lebih lagi. Pertama kapa Allah Ta'ala akan memanjakan umur dia. Memanjakan umur dia ni sama ada umur dia panjang betul-betul. Orang buat baik kepada orang tua ni umur dia panjang. Kalau orang tak buat baik kepada orang tua, umur tak panjang, orang tua kata. Orang tua pun ayat lagu tu. Nak panjang umur, buat baik kepada orang tua. Kalau tak buat baik kepada orang tua, sebab tu cepat sangat nak marah. Kerana apa? Banyak dosa tu hai tangguh. Balas dia di akhirat, kecuali ada beberapa dosa tu hai kata kena balas juga atas muka dunia. Antaranya adalah buat deraka kepada orang tua, maka Tuhan kata dia akan balas atas muka dunia. Akhirat suku pasal. Banyak maksiat Tuhan kata dok balas akhirat lah. Tangguh. Tetapi antara akibah ataupun bala ataupun dosa ataupun balasan yang selalu Tuhan segera ke di atas muka dunia adalah deraka kepada orang tua. Yakni buat tak molek kepada orang tua kita. Dia molek dah. Dia itu dah, kita buat tak molek kepada dia. Jadi kalau orang buat baik kepada kedua ibu bapa, insya-Allah hidup dia panjang umur. Kedua, Allah akan mengurniakan beberapa anak yang hidup. Berapa anak? Anaklah, dapat anak. Orang yang buat baik kepada kedua ibu bapa, antara rezeki dia atas muka dunia anak-anak. Ada orang lahir, ada orang tu ambo dengar lape orang lahir, semua meninggal belakang. Dia pegang setahun, dia pegang dua tahun, ada dia pegang tiga tahun, meninggal lape orang. Allah Rabbi. Lagu mana tak tahu ni. Perasaan dia tu. Lape orang anak meninggal kecil. Umur setahun, tak tahu apa-apa. Tu ujian Allah Ta'ala. Nabi kata siapa dia yang meninggal tiga orang anak perempuan. Ataupun tiga orang anak.
Seorang ibu yang bersabar, maka baginya syurga. Ninggal tiga orang. Katanya sahabat, cutera tanya kalau dua orang lagu mana. Gi pula tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dua orang lagu mana ya Rasulullah? Ah, dua orang pun syurga juga. Maka ada seorang sahabat, eh, aku nak tanya kau dak seorang, kau dak nak tanya kau dak seorang. Tapi dia tak tanya Rasulullah. Maka hadis itu sudah kat dua orang aja. Nah, berkali kalau tanya seorang juga berkali syurga juga deh. Oh. Lebih-lebih lagi orang tino. Orang jatuh boleh kira juga, tapi nah, meninggal anak-anak ni, anak-anak tak hidup. Duduk setahun, dua tahun, tiga tahun, rok. Nah. Ada orang tu baru dah 40. Mandi, ayah dia mandi. Mak dia tak mandilah, tanya ayah dia. Tengah mandi tak ada masalah apa dia, tanya kesat. Biru anak dia. Ay. Orang istilah doktor panggil lemah kering. Ya lemah ni ada dua. Lemah basuh dengan lemah kering. Lemah basuh ni sembah dalam air. Sembah dalam air tu orang tua kalau kau nak mandi budak, jangan mandi di sing, jangan licin tangan geluk. Air-air dok tengah macuk gitu. Jangan mandi dengan air-air orang tua Allah, patah sungguh. Nah, oh. Adik ambo ajin kena lagu tu. Orang tua biasa, ngelorak-lorak mandi dalam sing, lecoh licin tangan. Air-air tengah dok itu. Sepitar, gege gepa pula. Nah. Oh. Abang ambo tengah dia mandi, baru boleh anak 40 hari baru. Tengah dok comel, tengah dok gapo. Ya cikgu, mandi. Mandi sudah tak ada masalah ke dia. Tapi tangan kesat. Eh, biru. Ay. Senyak dah. Oh, sudah bembar dia. Unggah awak masuk dalam kereta, dia pergi hospital apa? Tebik darah dah. Dia panggil lemas kering. Lemas kering ni ada tak tahu masa bila air masuk, ia lemah dia jatuh. Masuk luka tebik darah dah. Dia jatuh cedera, dia jadi luka tebik darah. Tak ada apa. Tak boleh ngajar sekolah pening kepala. Tersetara jatuh, orang tina tak tahu. Bini dia tak tahu. Bertahun-tahun tak boleh sebut nama anak. Nah, oh. Jadi histeria lagu mana pening kepala. Jadi padailah Allah Ta'ala kata, siapa dia yang kehilangan seorang, tiga orang anak, oh lagu mana dia sobat tak tahu. Ada anak ambo jumpa tu lapan orang. Biasa ya dia, eh nyapa. Bukan kata mati dalam perut, boleh kira lagi, tak ada perut, tak ada apa. Dok ni mati. Dia pergi setahun, ada dua tahun, ada mati hok tiga tahun, tu hai uji dia deh. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, lapan orang. Tak tahu lagu mana lah, tak tahu ada penyakit kau kau dia ada tak ada. Lahir sihat apa kau. Demam ada sakit demam ada demam panas ada gitu nama. Allah. Maka siapa dia yang buat baik kepada orang tua dia, insya-Allah selamat anak-anak dia tu maksud anak-anak hidup tu. Anak-anak itu kemudian akan berbakti dan berbuat baik kepada dia. Ni atas muka dunia lah. Atas muka dunia, kita buat baik ke orang tua kita. InsyaAllah, anak-anak kita akan buat baik kepada orang tua. Kerana anak-anak akan belajar daripada kita. Kalau kita selalu lawa kata-kata orang tua kita, anak kita tengok, oh lagu tu cara kecek dengan orang tua. Oh lagu tu. Nah, kita selalu mengumpat orang tua kita. Orang tua tak jadi apa. Ya pun belajar. Oh, lagu tu deh kecek belakang orang tua. Ya tak reti orang tua. Ah, kecek lagu tu. Oh, kita ya belajar. Memang kita tak ajar dia tapi dia belajar daripada. Ya tengok belakang. Cara kita kecek, cara kita layar, cara kita gapo dia. Nah, kita mengeluh, kita dok mengata, ha. Tak usah nak tipu. Saya tak pernah ajar dia lagu tu. Nampak kita royak deh. Apa anak saya kurang ajar dengan saya? Dia belajar dengan siapa dia kalau tidak belajar dengan kita. Nah, sayang-sayang dia ajar kurang ajar. Tak. Dia kalau sayang dia ajar kurang ajar. Dia tak pernah tengok ibu dia kurang ajar. Tak. Dia tak akan buat kerja dalam itu. Tapi kalau ibu dia pernah tunjuk. Ibu dia kecek kasar. Ibu dia herdik mak dia. Nah, ayah dia. Cepat gak jalan. Lambat. Ah, dia pun belajar. Oh lagu tu kalau lambat. Kalau orang tua lambat kena jekoh lagu tu rupanya. Nantilah nanti mak tua kita nak jekoh kuat lagi. Nah. Tiba-tiba kita kata kita tak ajar. Sedekah tiap-tiap hari kita duk tunjuk lari laku, hak tu lebih kuat lagi. Eh, perbuatan. Katanya ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih jujur daripada perkataan. Ha.
Perbuatan lebih jujur daripada perkataan. Kalau kita wi pelajaran di mulut bukan main ajar begini tapi di perbuatan kita hak tu lebih jujur dia nampak. Kerana kita praktik depan dia. Kita duk baca kisah Nabi depan dia. Duk baca kisah Nabi Musa. Perangai kita supaya Fir'aun. Oh, dia akan kena Fir'aun lagi. Sebab Fir'aun mak dia praktik. Lagu tu. Tak ada orang ajar seorang anak itu menderhaka kepada dia. Tak ada orang ajar lagu tu. Tak ada orang ajar. Derhaka kepada saya dah. Ada orang ajar. Tak pernah ajar. Tapi apa berlaku ni? Ditunjuk perbuatan itu di hadapan dia. Saya tak ajar tapi saya tunjuk saja. Lagu mana cara nak duduk dengan orang tua. Ni antara dosa yang disegerakan. Sebab tu dosa derhaka ini wirasah. Turun menurun. Apabila kita start derhaka kepada ibu bapa, anak kita akan mula derhaka kepada kita. Apabila anak derhaka kepada kita, cucu kita akan derhaka kepada anak kita. Nah, tu dipanggil dosa berturun, dosa keturunan bang. Nampak? Sebab tu kita siapa kita biarlah kita tengok orang tua kita derhaka kepada tok kita pun kita jangan ajar derhaka ke dia. Usaha juga buat juga supaya putus dosa ni. Kalau tidak demam gitu. Tapi payahlah. Nah, orang dalam keluarga kecek huduh tak pernah kenal agama kecek tahu ngaruk kosi kodan nah. Tok laki jenis perangai huduh, suami isteri pula jawab mulut. Lagu mana anak tu nak jadi baik? Dia kena keluar daripada keluarga dia, pergi cari tempat molek, pergi belajar agama semula. Baru dia boleh memulakan generasi molek semula. Keempatnya, memperolehi keredaan daripada Allah penciptanya. Apabila orang tua kita reda, maka Allah Ta'ala akan reda. Reda ni suka lah. Kena, orang tua panggil kena. Weh, kenanya kat demo ni. Haa, lagu tu. Ada sebuah hadis yang berbunyi ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Redha kena Allah Taala itu bergantung dengan redha dan kenanya orang tua, ibu bapa. Dan marah Allah bergantung dengan kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi kalau kita nak tahu Tuhan suka kodok kita, kita tengok mak ayah kita suka kodok kita lah ni. Tak suruh carilah, moga kita tak nampak tanda Tuhan nak marah kita ni nah. Kadang-kadang orang yang Tuhan marah hidup dalam keadaan kemewahan. Allah hamba banyak piti. Tuhan tak marah kali kat hamba. Nah, anak ada tiap-tiap tahun. Bini pun tak ada sakit, tak ada gapo, hamba pun tak ada gapo, kenderaan pun banyak. Eh, Tuhan suka kali kat hamba. Betul ke tak suka Tuhan suka tanda lagu tu tak? Eh, ambo tak ada piti. Ambo orang miskin, ambo gapo eh ke Tuhan marah kat ambo. Dak. Kemiskinan dan kekayaan bukan menunjukkan redha Tuhan. Kita sebut dah nah. Kadang-kadang kedua-dua itu adalah ujian. Kedua-dua itu adalah ujian. Kadang-kadang kekayaan menjadi ujian kepada kita. Sepatutnya kekayaan itu lebih mudah nak buat taat, tetapi ada orang tak boleh buat taat. Kenderaan dia mewah, harta dia melimpah ruah, tapi tak boleh buat taat. Tempat-tempat buat kebajikan, tempat-tempat buat ibadat, tempat-tempat hok munda molek, tak boleh mari dia. Nah, bererti kekayaan dia telah menjadi bala. Itu orang panggil jadi bala dah tu kepada kita. Kadang-kadang kemiskinan jadi bala. Semakin susah, semakin jauh daripada masjid. Adalah alasan. Kita dah susah dah. Kau jauh. Majlis ilmu tak boleh mari. Alasan semacam. Nah, kadang-kadang dengan kemiskinan. Boleh buat ta'at. Boleh mari masjid. Boleh sembahyang. Boleh tutup aurat. Nah, ada orang kita tengok dah susah. Aurat pun tak tutup. Lepas tu buat muka sedih. Bersamaku. Bersamaku kau. Bersamamu deh. Bersamamu, bersamaku pula. Bersamamu buat muka sedih. Aduh, saya tak ada piti. Now, dia aurat tak tutup, anak tak semaya be. Allah sianya lah kita. Kita tengok dia tu susah sia dah. Payah nak cari makan sia dah. Tapi dia tak sia kodok ku akak gamo dia. Akhirat dia ya Rabbi nyanyonyo lah. Dunia merempak dah, akhirat berat-berat lagi. Jangan buat lagu tu. Nah. Kadang-kadang kekayaan menjadi nikmat betul-betul.
Dengan kekayaan mudah kita mari tempat belajar. Dengan kekayaan kita mudah kita bantu orang. Dengan kekayaan kita, kita boleh buat kebajikan. Kita boleh menggembirakan orang. Orang susah tak ada pitih. Ya Allah, nak cari mana pitih, nak berhutang malu dah. Kita pergi ambil pitih, rokwi dia. Suka dia tu kak. Nah, kita menyebab kita membuatkan orang suka, nescaya Allah Ta'ala akan suka kita. Nah, ada orang tanya, apa demo ni suka semacam? Ada orang tanya, man as'adun nas? Man as'adun nas? Siapa dia ke orang yang paling bahagia? Ada seseorang tanya kepada seseorang, man as'adun nas, siapa kah yang paling bahagia? Dia kata, man as'adan nasa. Supo ya ulah. Ayat bahasa Arab lah kita sebut sikit deh. Man as'adun nas, siapa dia kah yang orang yang paling bahagia? Maka dia kata, man as'adan nasa. Oh, itu lho. Cuma kalau ngaji nahwu ya peh. Orang yang bahagia ini adalah orang yang membahagiakan orang. Nah. Kalau dia tak boleh membahagiakan orang, berarti dia tidak bahagia lagi. Sekalipun kita nampak dia susah, tetapi dia boleh membahagiakan orang. Nah, ada orang dia nak suruh orang bahagiakan dia semacam. Dia tak boleh membahagiakan orang. Dia menserabutkan orang, menyampahkan orang. Nampak? Membecingelihkan orang. Nampak? Tiba-tiba nak suruh orang gembira. Apa orang ni kalau jumpa ngambo masa cetungnya. Nampak? Apa? Sudah. Tanyalah orang, apa orang tak suka saing dengan kita? Sebab perang dengan kita lah. Apa saya tak ada orang cara? Ada tu. Nah, belajar menggembirakan orang. Belajar menyebabkan orang suka. Nabi ni perangai dia, antara perangai Nabi, siapa dia duduk sekali dengan dia. Pernah duduk sekali dengan Nabi. Pernah buah ke apa. Dia teringat siapa mati duduk dengan Nabi. Apa? Sedap duduk dengan Nabi. Nabi kecek tak ajing cekik orang. Tahu cekik orang. Kok kita dia? Baru eh, baru kenal ya kecek nyekik dia. Eh? Nah, kita buat lalak gurah. Ni kuih ke apa dia? Dia tahu dia gurah tahu jadi nyekik. Malak kata. Nah. Lepas tu serabut orang tak boleh saing lagu tu kita. Tiba-tiba apa orang tak boleh saing dengan ambo. Duk tanya siapa dia. Tanya diri kita sendiri. Nah. Oh tu, redha Allah pada redha kedua ibu bapa, marah Allah pada marah kedua ibu bapa kita. Nah. Oh. Tapi kalau kita buat molek dah, kita taat dah. Jadi anak yang taat dah, ikut perintah dia. Cuma ibu bapa kita masih tak suka kepada kita. Ambo suruh ngaji lagu ni, bapa dia mau ngaji agama, kita pilih ngaji agama. Ah, tengok. Ada orang dalam fenomena, dalam dilema dipanggil eh. Saya nak ngaji agama, ibu bapa saya tak siwi ngaji agama. Ingat, ngaji agama ni bukan arah daripada siapa-siapa, tetapi arah daripada Allah. Maka apabila bercanggah di antara keinginan Allah dengan keinginan ke ibu bapa, kita terpaksa tolak keinginan ibu bapa kita. Paksa ngaji agama juga. Nak kata ke mana? Paksa kena ngaji agama. Lepas ngaji pada ai, ha boleh lah. Lepas pada tu nak ikut lah. Mok kita suruh ngaji Ultraman kau, nak jadi Power Ranger kau, ikut gi lah lepas tu. Nah, tapi kalau kita tak lepas lagi ngaji agama, lepas ke ilmu fardu ain dulu. Mok kita kata tak payah giar dengan ngajar. Tak payah lagi belajar fardu ain. Tak payah lagi ni, tak payahlah tutup aurat. Kita pun pakai telekung. Mok kita marah. Mocung nampak supo orang turun. Tengok mok ni pakai, ha tengok rambut comel ke mok ni. Nampak giri bonding lah. Giri buat rambut sipu lah. Nampak giri rambut macam-macam. Sarai leboh lah. Rambut sarai leboh ke panjang lah kutu. Orang tu, orang jamin dulu. Zaman Salomah minat. Nah, ada kat rumah hamba tu. Nah, orang jamin dulu ke. Duk kerah gitu. Sari duk kerah. Tak boleh ke rambut gitu. Takut sengit tak boleh gerak. Nampaknya spray. Gapa dia cak kau gapa dia. Dia kerah kerja. Ular masuk. Ni. Rambut panjang berkali sangat. Ular masuk duk sarai tu. Ular masuk. Bolehnya masuk dalam tu. Ha. Oh. Eh, tak royak kita cakap ya royak apa nak masuk ni. Duk yang masuk senyap-senyaklah mau tanya hamba bila yang masuk. Apa tanya soalan pelik lagu tu. Yang mana hamba tahu? Oh, pergi masuk lagu mana weh tanya. Mana hamba tahu nama. Tapi ada cerita ular masuk la haula wala quwata illa. Nah, rambut lagu ni, rambut lagu ni, rambut macam-macam. Nah. Nabi kata golongan perempuan yang tidak boleh mencium bau syurga. Yang mana bau syurga 500 tahun perjalanan bau dah sini. Oh, nak kata kuatnya bau dia.
Bererti kalau tak boleh cium, masuk lagi-lagilah. Jauh sangat daripada syurga. Salah satunya, perempuan yang rambut dia seperti bonggol-bonggol unta. Unta kayak gitu. Ni bojing. Iyau. Nih, macam-macam lah ni. Nyobobot. Tunggih pun ada atas kepala. Tak apa asal comel nampak ni. Pasu bunga, nyikat dengan rambut bubuh. Tahu pelik-pelik sungguh. Besing. Besingnya bubuh juga. Allahu Rabbi. Pelik-pelik ni. Tetapi asal kau suhu. Orang lah ni pakaian tak masuk akal pun ada juga. Nih. Kalau pergi tekuat pakaian wanita tu. Eh, kita tengok pelik sungguh. Ada orang atas gambar. Dia kata pakaian ni harga dia dalam 300. 300, 400. Kita tengok orang gila pun tak sepakar. Cari belakang. Tak ada lubeh yang tutup. Kata, eh, pasti nak pakai lagu mana? Seluar kan cari. Sopongnya bergebuk dengan rimah lagu tu. Cari, cari, cari. Harga 300. Butik, butik. Bukan kedai jalan-jalan. Seria-seria, stopok. Dok, dok, dok. Butik. Kata, harga 300. Ada orang nak pakai baju lagu tu. Eh, orang gila kapung tak ada pakai lagu tu. Nak pakai juga ada tu tu. Cari belakang. Kita depan belakang cari. Tak tahu rata lagu mana. Musim panah benar kali tempat dia. Tak ada ekor kau lagu mana. Berangin benar lagu tu tu. Eh, jual. Eh, kita kata. Eh, kalau orang rumah ni. Wih saja tak ada orang pakai. 300 jual. Tak hak perempuan sekarang. Tak tahu maruah duduk lagu mana. Siapa pergi. Bahas luar, seluar tak sedap kira. Mujur boleh kacing ya. Mujur kali dia cabut kacing, tak boleh pakai dah. Boleh kacing, orang lain cari rabuk habis. Tak tahu, jual 400. Jenama bukan main. Bukan jenama cak ayah, cak itik, cak sirati. Tak, jenama soho-soho lah. Gucci kau, jenama gapa dia. Kita tengok, oh branded saja. Bik kau 4,000, 8,000, 9,000 ni. Jenama Gucci, cari. Nak pakai ke mana? Eh, tak tahu kamu nak pakai lagu mana. Suruh pun suruh sakuk di ibu kaki. Tak tahu lagu mana. Eh, pakai. Tengok perempuan-perempuan. Dia ada masalah. Tak boleh mikir. Pakai ye kau apa dia lagu tu. Nak buat kesak dapur pun tak ada lagu tu. Allah, stop pun sikitnya ni. Pakai ye. 400. Beli. Hak tu kalau pakai dengan tok lelaki boleh kira lagi. Nah, kalau pakai luar hak tu kan. Tawak lelah. Nampak? Eksiden habis orang. Okay. Ejen habis. Kalau daripada nu, pah kota baru lah tengok berapa butik eksiden kalau pakai baju lagu tu. Nah. Masalah sungguh. Sebab itulah perempuan ni lah. Kalau nak jaga satu-satu bangsa, jaga perempuan dia. Oh, dia main peran yang penting. Orang jatuh bahagian menguruh. Tetapi kalau tak jaga orang tino, jahannam habis. Sama ada perempuan itu watak dia sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak perempuan, kena jaga betul-betul. Fitnah dia sudah. Yeah. Kerana katanya Nabi, tidak aku tinggal ke satu fitnah. Fitnah ni ujian. Yang lebih besar daripada perempuan. Perempuan adalah fitnah yang pertama Bani Israel. Yeah. Cerita Bani Israel, cerita pertama kepada dia? Nabi Allah Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi yang kelima, Bani Israel. Bukan Bani Israel. Ujian yang pertama, Nabi Allah Soleh. Cerita Nabi Allah Soleh ini, untuk Nabi Allah Soleh. Cerita Nabi Allah Soleh. Apabila kaum dia tak sedengar kata dia, akhir sekali kaum dia cabar benda tak masuk akal. Dia kata, wahai Nabi Soleh, mudah dakwah muni Nabi gini lah, mudah kecil lah. Amba malah dengar dah dia mudah ceramah gini. Kalau demo rasa demo ni wakil daripada tu, he? Ni, nampak gunung ni. Jadi ke bukit ni beranak ke seekor unta. Allah, bukit beranak unta. Kalau unta beranak unta guna sabah lagi. Dia nak suruh memang tentu tak boleh jawab dah. Memang Soleh pakai senyap lah gitu dah. Amo nak suruh bukit ni beranak bukit boleh kira lagi. Beranak tu bit unta. Ai, bukit beranak tu bit unta. Ayat-ayat ni salah dah. Tetapi Nabi Soleh kata tak apa. Semaya dua rakaat. Akhir sekalinya bukit tu gocok kakak-kakak-kakak. Kah pecah tu bi ekor. Seekor utuh daripada bukit besar mana tak tahu. Maka lagu mana Nabi Allah Soleh pun royak. Apabila mari utuh ni. Mu jangan khianat lah. Tadi mu juga minta dia. Sehari dia ada tempat minum air. Kole dia. Sehari untuk utuh, sehari untuk pokmu. Gilil lah. Apabila lagu tu jadi serabut pok dia. Oh jadi payah pulak. Maksud tak ada utuh boleh tiap-tiap hari.
Ni kena sakit perut kak. Sudah tak boleh ambil air. Kak gelepah lah ambil nak buat ke akhir sekali seorang perempuan. Orang jatuh tak berani. Nyupanya mastermind yang alik belakang orang tino sebenarnya. Dia bagi arahan. Habis kata lagu tu lah. No. Kalau mas kahwin kak. Oh jauh kaduk dah mau terima kak. Bijak kak dengan kita dulu. Mitok boleh 10 ribu. Kokok semua harta dia beri sama anak. Nau anak cerita piram li tu jalan-jalan tu. Jalan lagu tu. Okey ja, tem mudah ja. Demo nak nikah dengan anak ambo ada piti ko. Oh buat cara mudah-mudahlah. Nah, ha gitu. Artino. Eh, jangan be. Kenolah siap-siap sikit. Hantar berapa? Sebelah pa. Serba dua, serba cace, serba netes, serba negak. Allah, lagu mana ni? Ha, tempat ambo lagu mana? Hok netes, hok negak kena jawab belako lah. Kenapa? Kalau ada kakak dia pula kena lakuh benda pula. Nama, patu biasa adik-beradiknya. Lah ni 25 demo pun. 25 ya? Oh, 25 ya apa? 25,000. Eh, petehoh tak reti baca. Gula tak reti. Kaki pandai pendek-pendek, pandai-pendek kaki. Sengih gigi belok sebelah. Nama, cuma lepas ngaji you. You tu pun bobo lepas. Nah, nak minta anak perempuan bui lagu tu. Ingat 25,000 boleh baca kiraat 7. Nah, boleh tarbiyah anak, boleh begini, pandam masuk, pandam gola, makanan western boleh, makanan siye boleh, makanan Kelantan boleh, Johor, makanan Kongo, Afrika. Boleh jawab belako. Pada 25,000. Ni 25,000, tak ada apa satu. Benar dia, benar di muka. Muka yang putih, tangan gelap, sopo mawah. Nampak yang benar di muka tu. 25,000, kaki panjang pendek. Tangan jalan belok belakang. 25,000 anak dara. Allahu Rabbi. Nah, masya-Allah. Wak mudah-mudah. Tengok perempuan. Dia kata apa dia perempuan zaman Nabi Allah soleh. Ada seorang perempuan janda ada anak. Dia kata siapa dia berani bunuh huta tu. Orang jantan tak berani kosek. Adalah hok tolu-tolu, hok makan pe kuda kau lagu mana kau apa dia. Mari tiga orang. Dia kata tak apa hangpa sanggup. Kalau mu sanggup bunuh huta tu, mastermind dia Ritino. Nah. Aku akan win nikah dengan anak aku, aku wi harta aku. Nak tak? Sanggup tak? Ya tak buat. Ni Ritino ni. Pandai dak lek belakang. Hong, gocoh bae, gocoh. Gocoh dak belakang kursi tu ya. Dak belakang gocoh, gocoh. Kau biar togak tembok togak tak kena pun tak apa. Pening kepala kau tu. Gocoh bae, gocoh popiram li ni. Nah. Gilah kau tu. Gis meleh huta tu tiga orang. Nama fa'aqaruha dalam Al-Quran kata maka menyembelih fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Maka Tuhan hancur habis seluruh umat Nabi Allah soleh kerana apa? Sebab dosa seorang. Fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim, maka Tuhan hancur ke satu bangsa kerana mastermind dia itina. Nabi royak dah. Pertama fitnah adalah daripada perempuan. Dan aku tak tinggalkan fitnah uji bagi seorang lelaki kecuali perempuan. Nah. Ha, masya-Allah. Nampak ya senyap dak pergi saya. Nampak lemah ya dia deh. Aku ai nampak mastermind tak usah. Kalau gocoh mulut tak usah. Orang tino, kalau orang jatuh baik senyaplah. Dak yo kecek beru 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 tak jauh orang dah. Beru 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 nah. Biar tok laki dia besar pada dia. Sekeh pun tak apa dah. Nyogocoh juga lah Oitino ni. Tahu lagu mana dia yang masuk hatu raya. Dewa sayat labuh dia tu. Memang kalah lah orang jatuh. Mulut dia paling besar sekali. Nah. Ada sebuah riwayat yang lain. Hadis kursi yang berbunyi. Man asbaha murdian li muwa muskhitan li walidayhi. Fa ana anhu sakhit. Wa man asbaha muskhitan li wa murdian li walidayhi. Fa ana anhu radin. Artinya barang siapa yang menunjukkan keredaan kepadaku tetapi dia menyebabkan kemurkaan kepada ibu bapaknya, maka aku tetap akan murka kepadanya. Orang pakat lekun dah. Mari semaya jemaah dah. Bagus dia dengan saing-saing dia. Orang suka bersaing dengan dia tapi dia keras dengan orang tua dia. Ramai orang lagu ni. Nah. Dengan keluarga kerah. Kecek dengan orang tua kasar. Tapi dengan saya. Saya suka. Oh suka kecek dengan awak. Tapi dengan orang tua dia. Makan dengan gerah. Kita nak basuh pinggir. Mak lepas pada makan ke basuh pinggir dah.
Kecek lagu tu. La haula wala quwata illa billah. Mek makan tu jangan terupah dah. Kita baru beli meja ni Itali ni mek. Mek mu kata aku mana reti Itali kau gapo dia ikut aku lah. Nah. Kecek kasar dengan orang tua. Kecek sari-sari 5 minit dengan mak ayah. Ha, mana mek makan dah? Punya dah. Beres. Ngah saing 3 je dok buang. Kita pergi Shopee lah. Tengok, kita pergi Lazada lah, duk main, duk beli barang. Kita pergi IMO lah. 3 je boleh bawa sain dia, derak ke jalan ke apa, pergi duk tengok gambar. Tak beli pun, kita tengok barang je. Mak dia kata, mak 4 tahun dah tak pergi IMO. Tengok, padahal baru mari, mak dia ke nyanyuk. Tengok, mak dia ni kaki IMO. Tak bawa mak dah, 4 tahun dah tak bawa mak pergi. Tak ada apa lah dia, orang tua, bawa lah dia ni. Jangan buat pilih kasih lagu tu. Kita sebut dah akhir zaman. Manusia lebih mesra. Lebih suka kalau duduk dengan saing-saing berbanding dengan orang tua dia. Fed up weh. Kecek dengan orang tua. Dia ayat cerita Jepun dia dulu. Oh ayuh dulu. Gak masa Jepun. Ayuh duk tikai. Banyak mana. Tak kena sorang hapuk. Pelik juga. Dia ayat cerita tu lah. Daripada anak pas cucu. Cerita lagu tu. Ingat sebutih-sebutih. Dia ayat cerita. Dia ayat cerita tu. Nama. Duk pergi gini-gini. Suka kecek dengan akhir zaman lagu tu nah. Ingat kita semakin hari semakin tak disukai orang. Anak-anak kita jarang semakin saya kita. Dah kita kecek jadi tak betul dah. Tak ingat apa dah. Pas kita makan tak suka jamin dulu dah. Makan tupah, makan gapo. Tuhan nak ajar kita bersendirian. Nah, nak ajar biar kita berani duduk sendiri gak. Sebab apa? Sebab kita akan duduk sendiri-sendiri belaka dalam kubur. Kau nak lagu mana? Maka dia ajar dah sendiri-sendiri. Ajar duduk orang tak suka tu. Dulu ramah saing-saing. Tahu? Saing-saing tak mari siaruh kita. Mati belakang dah, mek. Mati dah saing-saing, mek. Mek sorang ya tak berapa lagi. Berkat ke mana panjang umur. Tak ada apa. Tak ada dah generasi. Kita kecek pun orang tak suka. Tajuk-tajuk pun kita kecek pun orang. Tahu, tajuk gapu. Duk royak cerita dia Saloma lah nyanyi lagu. Lompat agogo, greng-greng-greng. Tak lagu, tak jadilah mana. Hamba tak nyakut dengan lagu. Orang lagu modern belakang. Apa mek duk royak cerita lagu-lagu tu. Maka semakin orang tak suka. Kecek kita semakin orang tak suka. Perbuatan kita semakin orang tak suka. Muka kita tak comel dah. Jamin dulu ratu kebaya, ratu pasu bunga, ratu jalan raya. Nampak? Ratu belakang kita ni. Soho tempat kita. Nah, pakar tu ke Allah pinggir mek dulu ramping. Nampak? Pakar kosek, pakar goni, boboh, batenyo. Nampak? Ikat dengan batenyo. Macam-macam cerita jamin dulu. Orang tua. Maka semakin orang tak suka dah kata-kata kita. Ingat apabila kita rasa orang sudah muak lagu tu, cari tu. Tuhan nak suruh cari dia lah tu. Kerana apa? Kerana kalau semakin kita, kalau semakin tua orang suka, kita akan tak pergi cari Tuhan. Maka Tuhan nak suruh kita duduk-duduk dengan dia. Tuhan tolak sore-sore. Biar dulu mungkin kita sibuk duduk dengan saing-saing, dengan kehidupan kita, dengan cerita kita. Tetapi Tuhan nak suruh kita duduk dengan dia lah tu. Jadi apabila lagu tu, pergi balasoh. Gi balasoh, gi dengan ngajar, nyandati menung, jenero gitu. Nama jenero orang tu. Bukan tu. Apa dia? Besok pergi ke mana pula? Ke mana? Oh, pukul gambar tu ni. Memang kau ni. Duk. Nah, ia kaki turun kot ni. Teori dia lah. Kena kerah betah. Oi pukul gambar. Style orang tua ke? Tak nyawa. Mek, gerak sikit mek. Tak boleh orang pukul gambar. Nampak? Naik basikal, berhenti. Oi mek, tak boleh. Berhenti takut balik. Oh, kerah. Pukul gambar. Jadi lagu tu dah deh. Tuhan nak suruh duduk dengan dia dah tu. Tuhan nak suruh kita duduk dengan dia. Tetapi ada orang ni duduk lagu tu pun orang tak suka duduk dengan dia, tak sedih duduk lagi dengan Tuhan. Nah, nak cari hiburan lagi. Pergi derak kau tu, pergi derak kau ni. Nah, meh ikut meh eh. Meh pergi mana? Kita pergi England. Oh, meh ada piti. Malah yang pergi jalan dengan meh. Nak pergi jalan sini, sejel. Sini, jalan ke sini, sejel tu. Jalan tegak ketar dia. Oh, nak pergi semangat, nak pergi England ni. Gigi tak ada belakang tu. Nak pergi makan sandwich lah. Nak pergi beli minyak atas lah. Siapa dia nak pakai? Pakai minyak atas perangsa dah. Tengok tu eh. Selok tu tengok. Oh.
Berarti Tuhan nak suruh duduk dengan dia. Tu waktu-waktu kita dah tu. Ingat semua orang akan lalui benda ni. Kita ini bukan khayalan, kita ini kenyataan. Kita sedar, kita tak sedar benda tu berlaku depan mata. Tak depan mata kau, sore-sore merasai perasaan tu. Lah ni kita mula ada rasa sunyi dah sore. Sunyi, pas sunyi-sunyi. Dulu ramai duk keliling kita. Anak-anak besar belakang dah. Tengok bilik anak pertama. Kebuk dah. Nah. Tengok bilik kedua. Hatu raya ada tiga ekor dalam tu. Nampak? Berat dah lah. Mek kata. Oh, pas nak ke mana? Tuhan nak suruh duduk dengan dia dah tu. Dunia kita. Kalau kita ada dunia. Beri kepada Allah. Anak-anak kita. Belum tentu akan buat kebaikan untuk kita. Belum tentu lah. Eh, belum tentu. Tetapi hok kita puas hati kalau kita sendiri yang buat kebaikan. Nah, Tuhan pun tengok makmu semaya dok, anakmu atas pahala boleh tapi tak serupa kalau kita buat sendiri. Kita sendiri buat kebaikan tu. Nah. Memang boleh pahala dia tetapi kalau kita buat sendiri lagi-lagilah. Nah. Dan barang siapa menyebabkan kemurkaan kepadaku tetapi dia menunjukkan keredaan kepada kedua ibu bapaknya, maka aku tetap redha kepadanya. Ada satu kisah zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia kata, wahai Isa, mugi di hujung kampung ada seorang pemuda iaitu anak yang soleh. Dia ni adalah temanmu di dalam syurga. Saingmu di dalam syurga. Maka Nabi Isa nak pergi tengoklah pemuda tu lagu mana, setara mana orang tu yang jadi boleh jadi saing hamba di dalam syurga. Maka gilah Nabi Isa alaihi salam. Gi ketuk pintu. Namo sekian-sekian. Jala dah hati dah tunggu petang. Tunggu Nabi Isa. Lama tu sebentar buka pintu. Nampak hidup kejolah kaluk-kaluk sikit. Oh, masuk. Katanya pemuda tu. Budak biasa ya. Masuk. Suruh Nabi Isa duduklah. Oh, dia duduk kalut duduk akhir je. Tunggu. Saya kalut. Tahu duduk akhir je apa dia? Dia pegang dua ekor babi. Oh, duduk cara ke babi. Basuh mandilah. Kasih. Nabi Isa kata, "Wilum. Wih, bapa pegang babi dah pula. Kejap ni." Kata orang berjuru, "Temai hamba dalam syurga." Pego babi. Ai, lagu mana kata? Juruh lagu mana lagu ni wak kejar lagu ni tak betul ni. Nabi Isa tengoklah. Muka tu hai royak sai dia dalam syurga. Ah sudah lagu mana eh? Kok mana? Lepas pada sudah belaka dia pun perlu hejar budak tu. Oh, siap-siap dah kejar yang mahu. Adakah apa dia tu wahai Nabi Allah? Nabi Isa tengok ke budak tu. Ai, dia kata. Kijak eh apa dia demo ni? Eh tak ada kijak eh ambo gini ya sari-sari gini lah kata ya Nabi Allah. Ni ya kijak eh ambo. Ambo wak kijak biasa kijak-kijak kampung gitulah. Dia kata aku heran. Heran apa dia wahai Nabi Allah? Aku dapat wahyu mengo Nabi. Aku dapat wahyu katamu ni orang soleh, orang baik. Nah. Dan dia mu akan jadi teman aku dalam syurga. Tapi aku tengok kijak eh mu ni mampu aja tak betul dah ni nak kata. Pegang babi dalam rumah. Kata. Munasabah kata. Ah, maka pemuda itu pun tersenyum. Tu kau nampak pelik kau? Haa lah. Tu kamu pelik kata. Katanya Nabi Allah. Dia kata gini. Wahai Nabi Allah. Babi dua ekor tu sebenarnya ayah hamba. Tetapi dia ada buat maksiat ke Tuhan. Tuhan ubah muka dia jadi lagu tu. Tubuh dia jadi lagu tu. Maka sekalipun dia tu babi, dia tetap mau ayuh hamba. Tiap-tiap hari hamba gosok dia, mandi, wi makan, suap. Gapa dia tok, atas lembek hamba, tidur dengan hamba. Dia rupa babi. Kerana ada dia buat masalah dengan tu. He? Mata tengok umat jamin dulu ni. Nyoboh jadi babi. Sekalipun dia lagu tu, zahir dia jadi lagu tu. Oh, dia tetap mau ayuh hamba. Hamba cara supaya dia orang. Hamba suap, hamba wi makan. Ha. Tengok ni. Kita mu ayah kita tak ada jadi lagu tu deh. No, mu ayah kita comel-comel belaka tapi nampak menyusuh. Nung tengok welfare ni. Kali cepol. Nama tua ketak-ketak dah. Tak tahu alik-alik jatuh. Mu kalau anak tak ada tak apa boleh kira. Ni anak ada. Anak seorang doktor. Seorang lagi engineer. Seorang lagi dekan fakulti ni. Ho ni pensyarah, lecturer.
Power Ranger, Ultraman. Hok biso-biso sajalah maknanya bukan kata hok cak ayalah, Iron Man. Hok biso-biso saja anak-anak dia nah. Tengok orang mok di hospital. Sebab tu kita bimbang apabila masuk dalam kubur. Orang tua kata kita duduk dalam kubur ni supaya kita duduk dalam hospital. Orang tua kata perumpamaan di dalam kubur seperti kita duduk dalam hospital. Duduk dalam hospital, demo duduk atas katil tu. Demo duduk atas katil tu. Ya orang dalam kubur ni dia buah dah. Dia tanya, demo anak ada berapa orang? Nama? Kawan tu kata, amo anak tak ramah. Nama? Anak adalah dalam 5-6 orang ada kata. Nama? Hijau gapo? Tu tanya ni. Tak tahulah mengaji tak jadilah mana. Adalah sore beki mutu. Kok sore tu hijau cak jalan. Kok sore tu lagi tahu duk jual burger gitu ya. Nah, kira lah hok tu hok ni, hok tu kecil lagi duk ambil SPM. Royak cerita. Kawan tu pun tanya, "Pas demo? Anu ada berapa orang?" "Oh, ambo ramah. 9 orang." "Nau, 9 orang. Pas lagu mana? Ngaji lagu mana?" "Oh, jangan. Nombor 1, hok profesor. Nombor 2, profesor tak ada jadi madia, profesor madia. Ketiga jadi Power Ranger. Bisa-bisa saja jadi angkasa wei. Jadi orang duduk di planet Pluto. Oh, besok anak demo. Siapa dia duduk planet? Anak ambo seorang yang budak kijak lagu tu. Hok ni pakar go ni, hok ni. Siapa waktu tengah hari, okey, waktu melawak nah. Mari anak-anak hok kata ngaji tak pakar sat ni nah. Ngaji tak hok tak jadi lah mano. Kawe tu segedah nak jawab anak ambo ngaji SPM gitulah tu pun tak lulu. Mari bawa wah lima ke ayah dia, mak dia. Mek, ni kita wak mari wah lima ni. Mari dengan minyak-minyak atas muka. Bahagia pomeng basika. No, pomeng basika ya, pomeng mutu hacu dia. Nama? No, wak mari wah lima ke mak dia. Hok ni wak mari jepuk, hok ni wak mari topak, hok ni wak mari gapo. Hok anak hok tak jadilah mana sana. Anak hok Power Rangers belakang ni, profesor. Tengok dia, weh anak ambo tak mari ke? Anak demo tak mari ke? Tahu telefon dah. Sibuk. Anak pertama hok profesor tu dia ada musyawarah dengan Barack Obama. Allah, pelik sungguh. Tak leh mari hari ni sibuk sangat. Profesor Madia dia kena kursus bahagian kajian air di planet Pluto. Allah tak balik tak jumpa cari dah lah kada planet dia lagu tu. Patu anak tu hok tinggal di planet Pluto. Ha, sebab ada gempa bumi di planet Pluto tak boleh hidup tengah bagi kereta dia. Payah tak mari sore habuk. Tengok mak dia tunggu. Nah, sebab sore petang pula waktu melawak tak mari juga. Hok tu duduk sebelah tu, hok boleh walima. Biarlah walima apa. Demo nak makan walima ke? Segernya lah hamba nak minta. Nama? Ambillah walima. Orang okay, dalam kubur lagu tu. Mak ayah kita duduk dalam kubur lagu tu. Neh. Sari-sari petih oh, tak baca. Kul huwallah tak baca lepas maya. Kul huwallah tak si baca. Sungguh hamba raya. Siapa dia ingat kok mak ayah dia? Tiap-tiap kali lepas maya baca petih oh, baca kul huwallah. Sekali tak apa. Baca ku Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala baca ku Allah saat ni hamba hadiah kepada ibu dan ayah hamba. Mudah-mudahan pahala ku Allah tu beri dia bahagia dalam kubur. Ingat ke tak kita? Kita lah ni. Tak sedap berkali ke orang. Kakak ni tak ingat berkali. Hamba pun tak ingat juga sebenarnya. Nama? Ingat ke tak kita lagu tu? Nah. Antara amalan ulama-ulama dulu. Setiap kali dia semayal. Antara amalan ulama-ulama lagu dulu. Setiap kali lepas saya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia semaya duha, semaya tahajud, semaya fardu, kau semaya gapo lepas ada semaya, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala dalam semaya ambo saat ni, ambo hadiah ke pahala ini kepada kedua ibu bapa ambo. Gitu. Biar lekat mulut kita lepas pada salat assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, kalau ada pahala dalam basmaya ambo saat ni, ambo hadiahkan kepada kedua ibu bapa ambo. Nak sedekah, bui saja. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau ada pahala dalam ambo sedekah saat ni, ambo bui kepada kedua ibu bapa ambo. Buat kebajikan, mari majlis ilmu, telitah semacam. Sebab tu gambar mak ayah kita biar ada rumah. Tepek besar. Ni tepek gambar siapa dia? Siti Nurhaliza. Apa kaitan dengan kita?
Ambo minat sungguh ke dia. Album yang pertama Siti Nurhaliza. Nama? Oh, pakai main. Tepek gambar mak ayah kita. Ni eh. Tu waktu gong tu gambar mak ayah tu. Mek demo mego hatu rayo. Nama? Ah, tu doh. Tengoklah gambar dia masuk hatu dalam kita. Takut tengok gambar mak ayah kita. Tepek kalau boleh ada dalam beg duit kita, kalau ada beg duit lah, kata ada beg duit. Neh. Gambar mak ayah kita. Buka teringat ke dia, baca ku Allah lalu. Ingat baca selawat 3 kali, baca ayat kursi, baca gapo. Kita ingat, kalau kita tak ingat kepada orang tua kita, anak-anak kita akan lagu tu juga. Tradisi benda lagu ni. Tapi kalau dia tengok, mak dia ayuh hamba dulu gak. Rata dalam bilik dia ada gambar mak ayah dia. Luar ada gambar mak ayah dia. Dapur ada gambar mak ayah dia. Cuma dalam tandas dia tak buat kerja dalam tu. Tepik gambar mak ayah dia. Nama? Mudah, jalan sikit teringat. Oh, tak baca ku Allah lagi kok ayah. Baca. Neh, ha lagu tu kita. Jangan duk beragak sangat kau orang. Tu. Siapa dia yang redha ibu bapa dia tu yang redha. Neh. Ha. Menunjukkan keredaan kedua ibu bapa. Tapi kalau kita buat molek dah, ibu bapa kita masih tak suka kita. Ada jenis ibu bapa lagu tu deh. Jenis tak tahulah. Bapa tahu demo ni. Ambo tak suka. Ada jenis ibu bapa tahu jenis pilih kasih. Padahal keturunan dia juga. Daripada dia juga tahu muka demo supaya muka pokmu. Nama kalau muka mek comel, muka pok demo ni supaya jilid di berdoza lagu ni, hidung tak ada apa semua ni, sedak dia kata ni. Tak comel, tak comel pun tak suka juga, ada macam-macam kata manusia deh. Ha lagu tu. Sesudah memahami penjelasan daripada kedua hadis itu, yakni kita kena buat molek kepada kedua ibu bapa kita apabila Tuhan redha, kedua ibu bapa kita redha, menunjukkan Tuhan redha. Apakah masih ada sesiapa di antara kaum ibu itu yang mahu Allah Ta'ala murka kepada dia, ataupun nanti tiada seorang pun daripada anak-anaknya menunjukkan ketaatan kepada dia? Kita tahu dah, kita taat kepada kedua ibu bapa, anak-anak kita akan taat kita. Jika anda memang tergolong daripada orang-orang yang disebut di dalam hadis itu tadi, tentulah anda tidak rela menjadi orang semacam itu. Nah, orang yang dapat Tuhan marah semacam itu. Maka bersegeralah menghormati kedua ibu bapa. Tak salah kita pergi ni, jumpa mak ayah kita, tak ada masalah. Mentaati perintah keduanya. Berbuat baik pada mereka. Mengutamakan keduanya dalam berbuat kebaikan. Dan mengeratkan hubungan dengan mereka. Serta menggalakkan diri dan anak-anak berlaku baik kepada mereka tanpa ada perasaan telah berbudi kepada kedua. Dan jangan sesekali memberatkan lagi, menyakiti hati mereka berdua. Nah, ngaluhlah dengan dia. Tak ada salah kita kalau mengaluh dengan orang tua. Nah, ni bak sambal lada pun paloh. Mak dia buat lagu ni tak jadi mak nak buat lagu ni. Dengarlah kata dia. Nasi kapik buat lagu ni tak jadi mak, auto resipi jamai tua ni. Ah tak sah-sah lah, ikut dia lah, tak jadi kau masalah. Benda-benda lagu tu nah. Benda-benda bak masuk ke ko, bak begapo, bak pakaian, ikut dia lah, tak ada masalah apa. Asal dia suka saja. Awas jangan kamu diperdayakan dengan tipu daya iblis yang menghasut kamu supaya membelakangi mereka berdua. Kerana sesungguhnya menderhakai kedua ibu bapa termasuk dalam dosa-dosa besar. Dalam dosa-dosa besar. Tidak pernah kamu mendengar akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Akbarul kabair salasun al-isyraku billah wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. Sehebat-hebat dosa, sebesar-besar dosa besar, ada 3. Pertama syirik dengan Tuhan. Syirik dengan Tuhan ni tak ada apa dah lah. Percaya ada benda lain yang boleh menghidupkan kita. Percaya ada satu benda yang boleh membahagiakan kita. Lo ni ramai orang percaya CJ dapat menghidupkan orang. Oh, ngaji lah molek. Ya tanya syirik kepada anak-anak dia. Ya ajar kepada anak-anak. Anak weh, ngaji sungguh lah. Biar boleh CJ, biar boleh jawatan, biar boleh master, biar boleh PhD lah. Baru boleh hidup kata. Kalau mengaji tak ada gapa dia, gak SPM pun tak ada. Tak ada lah, mati lah. Nama CJ dapat. Itu syirik tu. Dia ajar kot anak kita tiap-tiap pagi. Kejarlah CJ, kejarlah jawatan. Maka apabila hidup dia, dia akan mikir CJ, jawatan, CJ, jawatan. Maka dia akan buat apa saja untuk menghasilkan CJ dan jawatan. Nipu, khianat korang, tipu daya, lakuh bau orang,
jatuh orang ni apa asal saya dapat jawatan. Dah mak ayah saya suka tu jawatan. Ada mak ayah kata cari duit ajar syirik kepada anak. Maka anak akan cari juga. Maknanya dia akan rasa dia tu berjaya kalau dia boleh duit. Dah mak ayah kata kena cari duit. Maka apabila dia ada duit, maka dia tak perlu dah kepada ibu bapa dia. Ibu bapa tak ada duit. Oh, berarti duit nombor satu. Dah tidak ajar. Bapa awak lebih ke duit daripada mak. Dah mak ajar duit nombor satu. Bapa awak lebih ke CJ daripada mak. Huh? Bapa awak lebih ke jawatan daripada mak. Mak ajar kata jawatan. Maka saya daripada kecil saya dah ajar lagu tu. Mak kata kelik lah. Tak apa saya ada kerja. Mak. Oh ni gini. Jawatan lebih penting. Mak kalau kita tak pergi jawatan ni, sudahlah kata mak. Mu ni gapo dia sebenarnya dalam hidup. Ha, baru nak syarah ketika dia besar. Tak faham dah. Dia tak faham dah. Kerana dia rasa kejayaan itulah. Kerana kita doyak daripada kecil. Jawatan, duit, gapo dia. Hijau tak ada masalah. Ngaji ambil CJ tak ada masalah. Tapi jangan kita kata benda lagu tu matlamat kita. Hak ni menyebabkan kita hidup kalau tidak mati. Ni je syirik pula jadi nah. Tu syirik. Menderhakai kedua ibu bapa. Deraka kedua ibu bapa. Dan bersaksi dusta nipu. Bersaksi dusta. Dan dalam hadis yang lain baginda bersabda, salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah budbinul khamri wal akula liwalidayhi waddayus allazi yukirru khubusa khubsa fi ahlihi. Artinya tiga golongan manusia yang diharamkan Allah Ta'ala daripada masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Pertama apa dia? Mudmin. Mudmin ni orang yang suka minum. Gie nak minum agak. Gie makan dadah. Gie makan benda-benda yang merosokkan akal. Kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Orang ni tak boleh masuk syurga. Dayus yang ketiga, dayus. Apa maksud dayus? Iaitu seorang yang membiarkan kejahatan isteri dia. Ataupun seorang ayah yang membiarkan maksiat kepada anak perempuan dia. Ah, seorang abah membiarkan adik lelaki, adik perempuan dia. Jalan belakang tu dayus. Nah, ni bagi lelaki dayus ni. Nah, bagi perempuan tak ada dayus ni. Nah, dia panggil spambok. Spambok square pen. Ha jalan tu. Nau dia. Nau spambok seluar petok jalan tu. Nau bini kita tak tutup aurat, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa cemburu, tak ada rasa girah langsung. Bini kita berjalan tak tutup telekung, jalan depan orang ramai. Bangga pula pegang tangan bini hamba. Oh, ni bini hamba, tengok rambut dia, rebonding. Nau. Tu apa tu nampak? Tu kau dah botol sempu atas kepala. Ngeping ke? Yang kena ikat tu botol sempu atas kepala. Nau, ni botol lu tahak dewa. Nah. Jangan rasa tu. Adik kita pakai tak comel, kena tegur. Kakak kita, ha ni dayus. Nah, kena berani royak. Pakai pelonggar agak sikit. Weh, malu hamba lah. Nah, kena royak lagu. Ya tak dengar suku pasal tapi kita royak dulu sepatah. Nah. Bini kita, awak pakai jangan nak pakai lagu tu gak. Pakai labuh-labuh, pakai telekung tutup dada. Ni awak dah lah ayah katik dah. Dah lah kata, apa dah? Ayah seramu. Oh, jenis. Jenis gitu. Ayah seramu, apa dah? Oh, jenis mendadak lagu tu. Nama, pakai telekung tu. Biar labuh sikit. Malu kok gue kata. Lepas tu, alik belakang pula. Telekung tu biar labuh, tutup punggung. Eh. Ni bentuk lah. Bentuk V lah. Bentuk S lah. Bentuk I lah. Macam-macam jenis ada. Eh. Kita pakai telekung, kita royak dah. Kain biar kalau boleh corok. Ya corok kita tak nampak bentuk gapo dia hok baju kat dalam. Nah, kedua jangan cari hok nekat di tubuh tu. Sekalipun jubah dia jadi nampak bentuk. Tak haram juga. Sekalipun dah tutup aurat tetapi bentuk tubuh tak tutup lagi. Nah, lagu. Ketahuilah bahawasanya berbuat baik wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tidur lepas maya zuhur, patu baru asar, baru khabar. Kena ambil air semaya lain kodok, kita sebut dah.
Kalau tak terketuk tak buat benda apa, dia tidur saja, tidur tetap pakai punggung, okey, air semayan tu masih ada lagi, tak terbatal. Tidur gitulah. Tapi kalau tidur narak berbatal gitu, guling atau peluk tu batal lah semayannya. Air semayan batal lah. Kenduri kesyukuran kalau kita bagi duit boleh ke tidak? Ngele lah ni. Ngele ni kita royak gini. Kalau ni satu orang buat kesyukuran dah, buat majlis, dia tak buat majlis ngele. Ngele ni lagu ni. Marilah. Ada buat ngele tu. Ngele maknanya makan 10 ya. Supo-supo kita royak lagu tu kena pahalah. Cakap apa nak royak kena bayar dah. Nama. Tapi orang lain ni dia banyak kesedaran dah, tak siwi nyanyo kok orang, dia buat kesyukuran. Apabila kesyukuran ada orang wi-wi juga. Okey, hak tu tidak ada istilah paksa daripada kita, hak tu beres. Tak ada jadi kedosa ke apa nah. Boleh kita wi-wi atas nama nak tolong dia. Hak tu tak apa, terpulang kepada kita. Jangan pihak yang mengadakan kenduri itu yang menetapkan bayaran. Hak tu tak boleh lah. Boleh kau dak beri zakat atas nama anak anak yatim ataupun atas nama penuntut ilmu? Tak boleh dah. Tak sah zakat kita. Jangan bermudah-mudah beri zakat. Beri zakat atas nama fakir dan miskin. Kalau pelajar pondok tu kau ataupun pelajar penuntut ilmu tu miskin, baru boleh beri zakat. Kalau atas nama penuntut ilmu tak boleh beri zakat, ataupun anak yatim, balu, ibu tunggal, tak boleh beri zakat belaka kecuali dia miskin. Kalau dia kaya dah, tu rumah lapai tikak, kereta Ferrari 30 butir, nama dia janda, ibu tunggal, nama nak beri zakat lagi kau lagu tu tak munasabah lah nama. Jadi atas nama ibu tunggal tak boleh, atas nama miskin saja boleh. Soh kodok baca sore dalam petehah dalam semayah dia ulai-ulai petehah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kalau betul susunan dia, maka benar. Boleh ulai-ulai tak apa, tak ada masalah apa. Nah. Cara niat je semayah jamak dan qasar lagu ni. Nak contohnya kita nak qasar Zuhur dengan asar deh. Kita semaya asar dua rakaat. Saja aku semaya asar dua, saya aja aku semaya Zuhur dua rakaat kerana Allah Taala. Saja aku semaya fardu, saja aku semaya fardu Zuhur dua rakaat kerana Allah Taala. Saja aku semaya fardu Zuhur qasar kerana Allah Taala. Boleh juga. Semaya dua rakaat. Ketika semaya Zuhur saat ni terlintas di hati kita, kita nak semaya asar lepas ni. Terlintas di hati kita, lepas maya Zuhur ni hamba nak semaya asar. Tu sahaja. Terlintas di hati. Ikutlah ketika rokok, ketika hak penting, ketika salat ada lagi. Ketika as-salat teringat nak maya asar lepas ni. Okey, sah dah. Lepas pada tu bangun pula, sahaja aku semaya fardu asar dua rakaat kerana Allah Taala. Sahaja aku semaya fardu asar dua rakaat Allah. Tak payah sebut jamak lah, takut jadi pening dah. Berarti telitah kita nak semaya asar dan lepas pada waktu Zuhur tu makna niat jamak dah tu. Jamak dah tu. Nah, tak perlu sebut perkataan jamak pun tak apa nah. Jika ketika kelahiran tak ada orang lelaki, pada mada masa tu orang tina saja, boleh kau dia bear kau mak? Boleh berlaku, tak ada masalah apa. Nak bear kau, nak kau mak, kau jangan ambil speka, sudah lah. Sebab asalnya bear dengan kau mak ni, kerja orang jatuh. Tetapi dah tak ada, kita nak bear naik seh. Oh, peluai kali ni. Allahu Akbar. Jangan bear gara-gara pekok budak. Nah, bear di telinga kanan, kau mak di telinga kiri. Lelaki dan perempuan sama saja. Be di telinga kanan, komak di telinga kiri. Kerana saing kata, saing kata. Nabi Muhammad tak royak, Nabi Muhammad suruh ya be. Saing kata apa suruh be? Kerana mak budak pertama anggota dia berfungsi adalah telinga. Mata tak nampak lagi. Tak kenal lagi mu ayah dia bentuk rupa dak lagi. Mulut kau lambat sekali. Telinga nombor satu. Maka biar masuk mula-mula ketika dia masuk atas muka dunia adalah kalimah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, maya Zuhur habis orang. Yang pun nak tebel baru nak buat. Okay, kepak pun. Gitu deh. Bolehlah orang tina tak ada masalah apa.
seorang isteri memaksa suami untuk menukarkan nama harta dia kepada nama dia. Maka suami kata, awak tukarlah atas nama saya lah. Suami isteri kata, tak boleh. Awak tukarlah, kalau tidak saya. Suami dia pun, terpaksa kau tak panggil aku tu? Tidak dipaksa. Ingat, dipaksa ni, dia biar tok pistu kat tekok baru panggil paksa. Kali tak main, gitu. Paksa kau lagu tu. Habis kali tak itu, gitu saja, paksa kau lagu tu. Dia kena tok pistu, klewe tekok. Harta tu tulis atas nama saya. Kalau tidak, saya semelih. Baru panggil dipaksa. Tapi kalau tak pisah juga, pisah plastik. Kita pun, terpaksa, saya terpaksa. Terpaksa apa lagu tu? Mana boleh? No. Maka kalau dia juga, tak dipanggil paksa, sah. Pindah milik itu sah. Kalau seorang penuh. Misalnya, kalau seorang itu pernah buat masalah dengan ibu bapa dia. Sekarang dia nak minta maaf dah. Ibu bapa dia tak ada dah. Bagaimana cara dia nak cover semula dosa dia dengan ibu bapa dia? Buat pahala banyak-banyak atas nama ibu bapa kita. Mudah-mudahan apabila setiap hari kita hantar pahala ke dia, dia jadi suka. Pada masa atas muka dunia kita balas dengan dia, akhirat dia akan mari peluk kita. Allahumma hantar pahala balik banyak sekali. Memanglah masa atas muka dunia balas. Hok lain hok juru. Seko habuk tu atas pahala no. Mung hok paling balas sekali ngambo dak atas pahala semacam. Dua kita buat sedekah, kita buat wakaf, kita buat gapo atas nama dia semacam. InsyaAllah apabila akhirat dia tahu apa kita buat. Akhirat dia akan suka kita. InsyaAllah dia akan redha. Tu cara nak suruh dia baik semula dengan kita, dia akan maaf segala kesilapan kita. Nah. Adakah salah kita mengajar atau belajar atau mengajar tauhid tiga serangkai? Mengajar tauhid tiga serangkai ini kita nak kata lagu mana? Dia bukan cara pengajian tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Sebab itulah dulu pernah masuk dalam sukatan pembelajaran sebentar tauhid ini. Tetapi dilawan oleh ulama, maka dibuai semula cara pengajian tauhid ni. Kerana penggubah pelajaran. Gapo dah sukatan pembelajaran ni kadang-kadang bukan ahli dia. Maka dia tengok dalam kitab dia masuk kitab tauhid tiga ni. Maka tauhid tiga ni cara pengajian boleh membawa kepada pening orang. Nak kata sesat selalu dok juga, kadang-kadang ada hak betul dalam tauhid tiga ni, tapi ada hak keliru. Maka lebih boleh tak payah belajar lah. Pas saya ngajar, awak ngajar hak molek ke hak tak betul tu? Kalau ngajar hak tak betul tu, hak tak betul. Maka kalau ngajar hak molek, bawa kita kata Tuhan ni ada kuasa, Tuhan mentadbir kita, Tuhan yang mencipta kita, maka kita pun sembah Tuhan. Tu tak ada masalah. Tapi kalau dok ngajar Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada muka, Tuhan ada selo atas arah. Sudah. Tu arah tu ngajar. Kita akan tanggung dosa dia kena betul semula. Adakah boleh gantung gambar di dinding? Gambar ibu bapa dan ahli keluarga boleh kita gantung. Bukan di dinding, di siling, di kipas, di almari, di dalam hatiku. Boleh berlaku. Gantunglah gambar di mana-mana. Tak ada masalah. Gambar pukul lah. Gambar pukul. Kerana ada ulama kata gambar pukul ni tidak menjadi masalah. Lukis tak boleh. Lukis tak boleh. Dia kena gambar pukul. Pukul gambar ni. Kelepuk. Kerana apa? Gambar ni, pukul gambar ni bukan lukisan. Hak Nabi marah tu lukisan. Kerana apa? Dia kiyah dengan bercermin. Biasa-biasa cermin tak? Apabila kita pergi di cermin, gambar kita lekat di cermin dia. Ada orang kata hukum dosa kau tak bercermin? Kita pergi di cermin, gambar kita lekat di cermin tu. Dosa kau tak gambar kita tu? Dosa tak? Maka kamera dia punya teori dia macam ke cermin ni. Dia bukan buat pun. Dia hanya ambil cahaya. Tubik. Macam cermin lah. Maka hukum dia tidak ada masalah apa. Hukum bercermin hukum dia. Maka pukul gambar ayah kita pun tepek biar munasabah. Ni mak kita tengah zaman ratu kebaya kak. Jangan duk tepek lah gambar lagu tu. Pakat lekung masa dia pergi umroh kau ke apa dia ni. Tepek nak suruh ingat. Cuma gambar-gambar ni katanya ulama jangan letak terlalu tinggi. Takut nampak macam pujo pulak. Lepas tu letak bunga pulak besar lagu tu. Tai pusam pulak.
tok api pula dak main renggaram baba-baba renggam. Oh tu jadi masalah pula. Tok biasa saja kalau boleh jangan tinggi daripada depan tu. Tinggi tok atas meja. Neh, tok biar tempat munasabah. Gambar boleh, tak ada masalah, cuma jangan gambar yang menyebabkan jadi haram lah. Tok tutup aurat kau gambar dia tak boleh nah neh. Boleh kodok suami isteri sweet-sweet di kalangan orang ramai. Contohnya pegang tangan dan berjalan sambil peluk, pegang kaki, cah betih nama. Boleh kodok sweet-sweet eh? Misalnya sambil-sambil cah kaki kau rupa berlebih. Gini. Moleknya jangan sangatlah. Pertama, kerana pandangnya orang. Kadang-kadang orang tak semua Allah Taala rezeki kepada dia kebahagiaan. Orang yang patuh hati hamba baru mati untuk lelaki semalam dia mau mari duk pegang-pegang tangan weh hamba nak pegang pala kursi seruh no, jadi takut orang seruh hati lagu tu makruh dah supaya kita makan nasi depan orang bapa ulama kata makruh kita makan nasi depan orang ramai kadang-kadang tak semua orang boleh rezeki makan nasi lalu Allah lapar oh keliru pula jadi makruh kita tak niat nak menyakiti hati dia tapi kadang-kadang orang kan pandangnya orang kan maka tak molek. Haram dah, haram tidak. Tetapi pemandangan itu menyebabkan makruh. Suik-suik rumah sudahlah. Nah. Oh. Takut rumah tak suik pun, depan orang yang suik. Nah, oh. Celika juga. Kawan tu kata, "Eh, demo tak aje baloh ko. Suik-suik semacam." Dia tak tahu lepas ni tunggulah be. Nah. Kok malah tak habis lagi be. Nama masuk tu tak berai nama panda kontrol macam kita pegang kucing tu dia ada maka dia berok situ kucing patut dia nak guling gitu. Pas lagu mana dia pun jalan pula deh atas rumah kita lagu mana tempat kita ha tu masalah kena jaga sikit lah benda tu tak jadi najis kerana mungkin dia kering dah selagi mana tidak ada kesel air kecing dia ke apa dia selagi tu bersih tempat kita kita syok saja ingat najis yang disyoki tidak ada hukum najis yang kita sengkor saja mungkin lah dia setuh ke tak selagi mana tidak zahir tidak yakin maka syarat tak beri hukum lah maka molek tak tempat dia lah rumah kucing tempat kucing manusia ni kucing pun letak situ ayah pergi dalam rumah itik pergi dalam tak ada orang nak curi asal pun dalam rumah juga berat tu jadi tak jadi najis eh? Tak ada masalah boleh kau dah jawab azam masa duduk dalam tandas tak boleh lah Allah Akbar Allah Akbar bunyi Allah Akbar Allah tak boleh deh tak boleh lah kecep benda-benda lagu tu dalam tanda tak sesuai ne. Sebut nama Allah sebut nama Nabi Muhammad berdoa ne. Baca Yasin ngulai Quran tak boleh lah dalam tanda masalah haid. Ah, sudah. Darah haid saya keluar dalam 2 hingga 3 hari saja. Lepas tu darah bertukar dan darah bertukar warna kering. Dalam tempoh 7-8 hari, gitulah lebih kurang. 2-3 hari mari darah, seminggu lepas pada tu kering. 7-8 hari kering. Bila saya banyak melakukan aktiviti keluar keputihan berwarna kekuningan. Nah, warna keruh sikit. Dan kekuningan itu masih dikira darah haid lagi kah? Sebab tempoh haid tak habis lagi 15 hari. Saat ini 3 hari darah. 7 hari baru 10 hari baru. Mari dari darah. Haid ke tak? Haid lagi tu dalam tempoh 15 hari lagi. Ya retina dia reti dah. Bau darah. Ingat keputihan. Apabila kita lesik bau darah. Darah. Keputihan. Kita rasa macam keputihan dah. Kita tengok ada lain koko. Ada bau darah. Oh darah. Lepas tu. Sekalipun Allah halus sangat darah tu. Masih lagi haid kita. Nah.
Ha. Ya keputihan tak ada bau, tak ada bau darah. Tak bau darah. Keputihan ni dia. Ada orang jenis keputihan. Tubuh dia bau keputihan. Kan ada orang menyakit keputihan dia, ada jenis menyakit keputihan. Ha. Bukan dia tu putih. Macam saat ni nak kata muka putih. Hot tu tangi, hot tu masalah. Mawah dia panggil masalah. Mawah. Ha. Sudah. Dia kata saya ada penyakit keputihan yang kadang-kadang berwarna kekuningan dan selalu keluar. Keputihan kadang-kadang dia warna keruh sikit. Tak ada masalah tetapi orang tino dia tahu. Keruh tu keruh darah ke mana? Kalau bau darah, haid. Sebab masih lagi dalam tempoh haid 15 hari. Ambo nak umum satu benda lah. Nah. Rejak ni maksud satu rejak lah dia. Program hadiah sedekah baca Al-Quran dan zikir bagi arwah. Kok matilah, kok hidup lagi baca sendiri neh. Nampak ngatik sendirilah. Jadi pihak madrasah Ribat Mustafa sebagaimana kebiasaan tiap-tiap tahun kita akan mengadakan program sempena bulan puasa sebulanlah dalam 15 hari. Dalam 15 hari kita akan khatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali. 70,000 qul huwallah, 70,000 tahlil la ilaha illallah dan zikir-zikir lain lah. Banyak lagi lah program kita buat buka puasa, gapo-gapo adalah. Nah, cuma hok kita tumpu 40 kali khatam Quran, 70 kali qul huwallah dan 70,000 nah, 70,000 zikir. Jadi siapa dia? Siapa-siapa dia yang nak join program kita, kita kena ke RM20 lah. Nama. RM20 ni bukan bayaran untuk baca Quran nah. Baca. Nah, untuk kita kalau kita panggil ngatik, orang rumah kita habis banyak ratus dah. Nah, 2-3-4 ratus. Tok Imam main ngatik 100 ya. Kalau Tok Imam 70,000 sekali, Tok Imam kata biar. Sembelih kambing hang bodoh. 70,000 siapa dia nak main ngatik? Tiba-tiba 20 ria saja. Nah, kalau tidak habis beratus-ratus. Ni jadi program kita buat tahun ni lah. Nah. Jadi siapa dia nak join bolehlah. Wi nama kepada apa dia eh. Kita akan tinggal bore ni. Mama Zia, kita akan tinggal jadi suruh nama ke dia deh, berserta dengan duit lah. Itu saja. Ginilah kita dengan ibu bapa kita, kalau kita rasa dia tu bernilai di sisi kita. 20 ya ni kalau bagi dengan 360 hari. Sepatutnya 30 ya, seria sehari kita ikut ayah kita. Ayah kita bukan habis seria sehari. Pego kita berapa ya tak tahu. 10 ya hak tu bahagian sekolah saja. Ike bergatai-gatai dah ike. Garai berah siapa kita bahagia boleh lagu ni. Setahun sekali saja kita wi 20 ya. Sia sari macam pengorbanan untuk ayah kita. Rasa tak sayo gionyo dah. Tetapi bunga ada program lagu ni ha. Siapa dia nak join kita alu-alukanlah. Tu sajalah nak pengumumannya. Satu nama arwah RM20. Satu nama arwah RM20. Ambo bukan wakil daripada malaikat kerja siapa pahala. Jangan duk bimbanglah PT 20 tu kita guna buat macam-macam. Nah. Ambo sendiri pun join. Todeh ambo nak baca 70 ku Allah ni 70,000. Nah, kita ku Allah lepas mayat malah baca dah. Tiba-tiba ada orang nak tolong buat kita lagi-lagilah. Nah. Ada salah? Tak ada dah. Wallahu aha. Gini. Kalau Quran tu sekalipun tak syarat 30 juzuk, kalau surah Fatihah saja ataupun surah Waqiah saja, maka tak boleh pergi juga seperti mushaf. Tapi kalau surah patu ada wirid-wirid lain kau gapo misalnya Yasin patu ada tahlil patu ada nisfu Syaban gapo kita pergi itu tak apa itu sebab dia bercampur dengan benda-benda lain. Tapi kalau dia saja surah Yasin saja surah Waqiah saja itu tak boleh ambil tak boleh pergi juga mesti kena ada air sembah ya nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak. Berapa?